terus ini bapak sudinnya, ini istrinya, ini anak-anaknya. Gitu. Halo pemirsa, kembali lagi di acara yang paling kami tunggu-tunggu, Bedah Rumah. Kali ini saya berada di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Kali ini akan lebih spesial karena saya ditemani oleh sahabat saya sewaktu di Uang Kaget, Angelati. Hai. Apa kabar, Del? Baik. Gak sabar buat bantu semuanya. Iya, bener banget. Angel, gimana? Kamu udah siap belum untuk membantu aku menemani kegiatan Target? Pasti siap dong. Pasti siap ya. Dan aku pengen mereka bahagia setelah mereka melihat bahwa ada berkah datang ke keluarga mereka. Betul banget nih, pasti mereka bakalan senang banget karena lihat dong kondisi rumah sebelumnya ini benar-benar sangat memprihatinkan. Begitu. Angel sore bakal ngejelasin sedikit mengenai pekerjaan dari penerima berkah kita kali ini. Jadi penerima berkah Bedah Rumah kita kali ini bernama Bapak Sudin. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, beliau masih harus tetap bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Beliau bekerja sebagai pencabut padi di sawah, dan di saat malam hari beliau bekerja sebagai hansip dengan bayaran seadanya saja. Sungguh sangat ikhlas ya. Jadi Bapak Sudin dibayar sebagai hansip seikhlasnya saja sama warga-warga. Benar-benar gak ada capeknya ya, Angel ya. Luar biasa. Baik pemirsa, bagaimana kisah Bapak Sudin selanjutnya? Inilah Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Ini ada anak-anak, coba kita tanya. Iya. Halo, Adek. Hai. Adek, sini Kakak mau nanya nih. Kalian kenal Bapak Sudin enggak? Kenal. Kenal. Bapak Sudin itu katanya kerjanya di sawah, tapi sawah yang mana ya, Nen? Oh, sana. Itu. Itu ya, yang itu tuh. Benar? Benar. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Adek-adek informasinya. Ya udah, Kakak kesana dulu. Yuk, jom. Dadah. Angel, boleh tolong aku untuk manggilin Bapak Sudin ya? Assalamualaikum. Bapak Sudin? Betul? Benar? Betul, Pak. Sini, Pak. Punten ya, Pak, ya. Punten, Pak. Selamat siang. Siang, Bapak. Dari mana ini, Neng? Kita dari Jakarta, oh, Pak. Dari Jakarta. Nah, ya. Kita ada tugas kuliah. Oh, iya. Betul ya, Bapak namanya Pak Sudin? Enggak salah. Oke, ini Bapak kegiatan sehari-hari kalau siang gini emang seperti ini? Iya, seperti ini, Neng, Bapak. Ya, ada yang nyuruh gitu, kuli-kuli gitu, Neng. Oh, kuli sawah. Ini berarti ya, ngambil bener. Padi benar, Pak? Benar, ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, Pak. Ya, perkenalkan, ya. Saya Soraya, sahabat ya. Dari Angel. Ya. Dan ini mohon maaf juga kami bawa kamera. Ya, iya. Tidak apa-apa, Pak, kalau kita berdua ngikutin kegiatan Bapak sama teman-teman lainnya? Mendalam, Neng, ini. Wah, dalamnya semana, Pak? Ini segini, tapi nggak apa-apa kalau mau itu, Mam. Nggak apa-apa, Jel, gimana? Apa-apa. Bapak ini hasil dari Bapak? Iya, itu boleh narik, Bapak, Neng, boleh. Oh, berarti ini lagi panen lah ya, Pak, berarti iya, ya? Panen. Wah, Jel, seru nih kayaknya kita. Ini nanti di ini dong, Pak, di apa namanya, di coba-cobotin. Ada mesin, Neng. Gini ya, Pak, ya? Gitu-gituin. Iya, ada mesin, kadang-kadang gitu. Kalau ini diarit begini, pendek begini, Neng, ntar tuh datang mesin. Digiling. Oh, digiling ya, Pak, ya? Nanti selesai ini. Nanti kemudian jadi beras? Digiling dulu, setelah digiling dipuatin ke karung. Hmm? Nah, setelah puatin ke karung, dijemur, nah baru kita bawa ke mesin beras. Oh, oke. Okay. Baru prosesnya jadi beras, Neng. Ya udah, Pak. Gimana? Benar nih, Pak, ya? Kita boleh ya, Pak? Ya, ya boleh. Saya mau kesian, Neng, dalam itu. Gak apa-apa, Pak. Kita mau belajar juga sekalian nih dari Bapak. Iya. Gak apa-apa, Pak. Iya. Boleh ya, Pak, boleh? Ya? Boleh. Ya, boleh. Cuma dalam doang, Neng. Yuk, Pak. Kita mulai ya, Pak. Ya. Bapak, tapi Bapak jangan tinggalin kita. Iya, iya, Neng. Bapak tuntun ya, kita. Ya, Bapak harus tuntun kita, tapi. Oh, iya, iya, Neng. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bapak ini hati-hati. Ya, ya enggak ya, pelan-pelan. Wah, wow. Licin. Ya, pelan-pelan. Yo. Bawa. Nih.
Oke, ini nih Pak, padi-padinya. Iya. Boleh saya pinjem gak ini? Ya, boleh pinjem nih. Jadi gimana nih caranya nih? Tapi kita minta ajarin Bapak dulu. Pak, ini namanya arit. Apa katanya? Ini arit penting ambil padi nih, ini kayak begini. Kalau coba Bapak contohin dulu ya. Nih. Tuh, begini nih. Harus ke sana ya, Pak? Ya, gitu, Neng. Hati-hati, takut. Coba, Pak, sini saya bantuin aja, Pak. Nah, iya, coba dah. Saya kan ini udah... Iya. Pelan-pelan, Neng. Dalam, Neng. Pelan-pelan. Kenapa? Ini susah, Ma. Emang sama rumput-rumputnya, Pak, diambil yang apa? Oh, enggak, Neng. Ini aja nih buahnya. Salah, Jo. Salah, Neng. Itu, Neng. Salah. Ya, tunggu. Kalau begini tuh. Empuk kalau begitu, betul. Ya. Empuk. Wah! Bisa, Jo. Banyak nih aku. Ini aku rumput doang itu. Pak, ini berarti dikumpulin di mana nih? Kan ini kan basah. Ya, taruh aja nih sini, ntar bawa ke sono. Yaudah nih, Jo, kita kumpulin sana, Jo. Iya, gitu. Taruh sini. Iya, taruh aja nih situ, Neng. Basah dong. Ya, terus mana lagi nih, Pak, yang udah ya, kira-kira? Ini boleh, Neng, nih, boleh. Oh, ini nih, ini ketan hitam nih, tuh. Oh, ini ketan hitam. Iya. Nih, Jo, mau ambil ini biasa ya? Berapa lama, Pak? Ya, dia ini ukurannya dia mah kalau setak tanam ini ukurannya 4 bulan 10 hari. Oh, 4 bulan 10 hari. Iya, kalau yang begini 3 bulan 10 hari nih. Wah. Lain-lain. Pak, ini rada tajam ya, Pak ya? Iya, tajam. Bapak setiap hari suka kena enggak? Suka berdarah enggak? Enggak, kalau Bapak udah biasalah, emang biasa kuli begini, Nang. Jadi ini udah biasa. Lihat tangannya, Pak. Wah, ini jelek deh tangan Bapak. Ini kenapa? Ngangin arit aja, Nang, gitu. Oh, ini jadi kapalan ya? Iya, kapalan. Ya? Ini kapalan, jadi saya boleh apa ngasih tahu ke kamera saya ya. Bahwa ini terlalu sering memegang arit, iya, terlalu lama juga sampai kapalan ya. Ini luar biasa Bapak. Ya, udah keras juga, jadi nggak tajam ya kena ini ya Pak ya. Iya nggak tajam. Coba pegang ya. Iya. Pak, Bapak kerja kayak gini dari pagi sampai malam gitu? Oh enggak Neng, paling jam 12 istirahat karena jam 4 udah pulang. Oh jam 4 pulang. Iya. Berapa Pak penghasilannya? Ya. Kadang-kadang dikasih 20.000 gitu. 20.000. Iya. Per hari, seharian Bapak kerja? Seharian. Ya habis Bapak mana lagi ya kalau emang kerjaan Bapak begini. Iya Pak. Ya. Bapak bersyukur ya. Aja ya Pak. Ya, ini udah mengucapkan alhamdulillah Bapak alhamdulillah. Juga ini. Ya, yang penting awak Bapak dikasih sehat, ya, kasih kuat. Iya. Semoga Bapak sehat terus biar bisa kerja Amin. Terus ya Pak ya. Iya. Yuk, ini tenang aja. Hari ini kita bantuin Angel ya. Kita siap bantuin. Buat bantuin Bapak. Saya taruh sana ya Pak ya? Iya. Udah lumayan ya. Banyak ya. Tuh Pak. Ya pelan-pelan nanti jatuh. Iya Pak. Iya ketan hitam. Mana? Kok dikit? Yang banyak? Oh jadi ini ketan hitam ya, beda sama yang lain. Yang ini beras, yang ini ketan hitam. Sawahnya kurang. Jadi istri Bapak kemana Pak? Istri? Ada di rumah? Iya. Ngerawat anak? Ngerawat anak. Ngerawat cucu. Oh ada di cucu juga? Iya. Jadi cucu ada yang ngikut sama bapak, ya malum kan apa namanya bapaknya kerjanya begitu nggak menentu ada kerja ada enggak, oh, jadi gitu. Dia mesti sekolah. Berarti rame di rumah ya Pak? Iya rame. Berarti rumahnya besar? Ya boro-boro besar Neng, rumahnya ya udah ke sono kemari, tiangnya juga udah mentar sono kemari juga. Kenapa kena angin atau gimana Pak? Maka kalau ada hujan ada angin, bapak boro-boro bisa tidur Neng, jadi selalu begitu bocor. Pada di luar. Bocor, ya emang bapak juga begini, ya boro-boro bapak bakal ganti rumah. Makan kan bakal sehari-hari ya Pak? Sehari-hari aja repot, mana mikirin cucu sekolah, banyak ongkosnya. Baju salinan juga paling cuma punya satu, kadang-kadang. Oh, berarti ini bapak misalnya kalau kotor gimana? Cuma punya ganti satu doang kalau, nih kalau, Pak? Kalau kan ada, kalau baju nih, bapak mah jelek-jelek di rumah. Ada. Iya bakal salinan ini. Jadi bapak gimana kalau tiap hari tidurnya kehujanan? Ya itu cari yang nggak bocor aja gitu, kadang-kadang minggir. Cari tempat yang cari tempat yang bocor. Kalau lebah ini bocor itu baik geser ke belah sini. Yaudah, Pak, lanjut lagi Pak. Ya. Jangan sedih ya Pak ya. Oh enggak Neng, ini bapak juga ini udah bersyukur. Setelah tiba-tiba bapak sebenarnya nggak tahu-tahu ini datang-datang rekan-rekan buat ke sini ya. Oh, iya, ya. Cuma mau ikutin kegiatan bapak aja. Iya mau ikutin kegiatan bapak. Udah bapak udah banyak-banyak terima kasih ini juga. Iya Pak.
Nih Pak, udah banyak deh Pak kayaknya deh Pak. Ya. Udah ya Pak ya? Iya, iya. Yuk, yuk sini sini kita kumpulin. Iya, iya Neng, iya Neng. Sini Pak, hati-hati Pak. Iya, iya, iya. Nah, mari Bapak pegang aritnya nanti jatuh kena arit. Ini kita bawa ke sana? Iya. Ini semuanya. Iya, iya, iya. Ya udah. Ya, kita bagi tiga aja ya. Iya, iya, dikit-dikit aja Neng, dikit-dikit aja berat gatal. Ya, segitu aja yang banyak. Gini Pak bawanya? Iya, iya, iya. Oke. Bisa, bisa. Yuk. Kamu bisa enggak bawanya? Ya, dikit aja Neng, bawanya yang banyak. Apa? Hati-hati Pak, sini Bapak ke tengah aja. Ini, Pak. Ya. Taruh sini, Pak. Nah, ini kan udah dikumpulin banyak kayak gini. Iya, Neng. Lalu ditaruh sini apa di bawa kemana? Bawa kemana gitu, Pak? Ini Neng udah kalau udah kumpul di sini, Bapak mah kuling arit, kuling ngumpulin doang di sini, udah ditaruh di sini. Bapak mah tinggal ngambil kulian doang. Tak? Oh, jadi cuman Bapak cuman ini doang ya, Pak ya, motongin aja. Motongin doang. Jadi ntar besok diambil sama MP-nya digiling gitu ya, Pak. Iya, digiling. Oh, oke. Jadi pekerjaan Bapak cuma sampai sini. Jadi Bapak setiap hari begini doang nih, ngarit, kumpulin sini. Nah, besok itu yang ngejadiin gabahnya mah udah yang punya sawah. Pemiliknya. Iya, pemiliknya. Oke. Bapak, ini kan udah selesai ya Pak, kata ya, Bapak. Ya, terus habis ini kita, Bapak mau kemana? Mau pulang, Neng. Udah begini, Neng. Udah sore kayaknya ini. Oh, ini dikumpulin sana ya? Iya, kumpulin sini, okay. Neng lah. Jadi udah begini mah ntar ada yang punya sawah, Neng. Kalau Bapak mah cuma... Jauh nggak, Pak? Ya, jauh. Kata jauh, nggak jauh dah. Biasanya ke sini apa? Apa? Jalan juga sampai, Neng, Bapak. Oh. Iya. Jauh, kalo tapi Bapak jalan? Jalan. Bapak? Bapak selain ini ada kerjaan lain atau cuma ini aja Pak? Ya Bapak kalau siang kerja begini, kalau ada yang nyuruh gini, ya Bapak mah kalau nggak menentu kerjanya. Kalau malam ya itu tugas Bapak keliling di warga. Oh berarti kayak hansip gitu? Hansip. Kayak hansip gitu berarti? Iya. Oh Bapak malam masih kerja lagi? Kerja, ya ntar sekitar jam 9 ataupun jam 10. Bapak kontrol dulu, ntar balik kembali lagi ke rumah gitu. Bapak emang gak capek, malam masih harus kerja, padahal ya, siangnya udah capek banget. Ya Bapak mah, ya siang memang capek ya, gak capek. Hanya Bapak mah, hanya sukarela lah gitu untuk ngemani warga. Oh jadi warga. Hansip itu gak ada penghasilannya? Gak ada. Jadi dibayar seikhlasnya? Ya itu, ya seikhlasnya, sukarela. Ya kalau ada yang ngasih ya warga, ada yang ngasih ngopi ataupun apa, ya Bapak terima, enggak ya. Bapak dengan ikhlas. Bapak kalau boleh kita tahu, Bapak setiap hari kalau mengasih setiap malam tuh jam berapa, Pak? Ya, Bapak kadang-kadang jam 9 nih mau keluar, jam 10. Jam 9, jam 10 ya saat orang-orang tidur. Ya, orang-orang tidur. Bapak masih mengamanin ya, Pak ya, hasilnya kayak ronda ya? Iya, ya, emang bener ronda nih. Pokoknya tungket, udah sama senter udah nih yang bawa gitu. Gini aja deh Pak, boleh nggak kita berdua juga nanti nemenin Bapak ngehansip? Iya nggak apa-apa. Boleh? Iya. Beneran Pak? Bener, nggak apa-apa. Nanti kita ke rumah Bapak nih berarti sekarang kalau boleh? Iya boleh nih. Boleh? Ya udah, kalau gitu berarti tinggal di sini ya Pak ya? Iya ini tinggal di sini. Itu yang ada yang punya sawahnya tuh. Oke. Okay. Ya udah, kita bakalan nemenin Bapak nanti ngehansip ya Pak ya? Iya. Kita ngeronda Angel. Iya. Oke. Okay. Okay. Iya. Yuk. Tunjukin Pak rumahnya di mana? Ininya belum nih Pak. Lanjutin dulu. Oh iya dikit lah. Pindahin ke sana, au! Aja. Pak, ini merah Pak tangan saya. Mana ngeliat? Oh, merah nggak? Oh. Tuh, Pak, bolong. Fuh, bismillahirrahmanirrahim. Fuh, udah baik, Neng, baik dah. Makasih ya, Pak, udah jampe-jampe. Iya, jampe. Jampe mah bukannya kita yang ngabulin Allah, doa, Pak. Doa ya, Pak, ya? Iya, doa, iya. Ini, Pak, ada lagi. Pak, ini dikit lagi. Iya. Ya, dah. Anterin kita ya, Pak, ke rumah Bapak. Iya, iya, Neng. Neng, cik kaki dulu, Neng, cik kaki. Oh, cik kaki ya? Iya, mari. Mana, Pak? Cik kaki di air kotor juga. Iya, dah, cik. Waduh, aduh! Bisa ya, sini? Di sini cik kakinya air yang bersih. Cik kaki, tapi tuh kles. Nek, Nek, Arif nih ya. Saya tinggal nih ya. Aduh. Bapak ini udah bersih ya berarti kaki saya? Masih kotor lagi. Kotor, Neng, itu. Ntar sono ke darat, ntar baru. Yaudah deh. Bapak sini aku bantuin. Ya, yuk. Yuk, Pak, jauh. Neng, patunya nggak bawa? Bawa. Waduh, berat sekali. Bapak, lihat deh sepatu saya ini tadi perjalanan ke sini ya. Iya, kita sepatu kita. Kenapa, ya. Kotor banget, tapi kita senang sih dapat ilmu baru cara gituin, apa namanya? Panen ya? Iya, panen. Panen. Pak, sekarang kalau kita ke rumah, di rumah ada siapa aja, Pak? Ada ibu, Neng, sama anak. Oh, cucu anak juga? Bapak, ada cucu. Anak, kalau misalnya mesti ngikutin Bapak, ada dua.
mana Pak rumahnya? Ini rumah Bapak, Neng. Oh, ini. Ayo. Tuh. Ini rumahnya. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Dari bujangan tanggung, puluhan tahun. Pak, ini bolong-bolong, Pak, gentengnya. Iya, ya, bolong, Neng, itu. Aduh. Masuk yuk, Pak. Ya, masuk nih. Ayo, masuk sini. Masuk. Bapak ya. Duluan aja deh, Pak. Iya, iya, iya. Ya, ya, saya ya, di luar ya, dulu. Kamu duluan aja masuk, Jo. Iya, masuk. Ternyata seperti ini rumah Bapak. Inilah rumah tanpa tembok. Hanya bilik bambu yang bisa menghangatkan mereka di dalamnya. Atap-atap pun sudah bolong. Bagaimana kalau hujan? Ya Tuhan, di depan hanya ada balai tempat duduk. Tanpa tanaman, tanpa bunga-bunga yang cantik. Aku tidak bisa membayangkan jika aku ada di posisi keluarga Bapak. Ada apa itu? Bapak itu apa, Pak? Oh. Pak Beri, ayo Pak Beri. Coba. 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 Coba.